Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi berada dalam tempoh monsun timur laut dengan kelajuan angin yang sederhana kencang iaitu sekitar 20 hingga 40 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengemaskini amaran angin kencang dan laut gelora yang dijangka akan berakhir pada malam ini. Baiklah, berdasarkan paparan imej satelit semasa, dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan aktif di sepanjang Selat Melaka dan juga di kedua-dua negeri, Sabah dan juga negeri Sarawak. Keadaan ini boleh menyebabkan keran cuaca yang agak mendung serta hujan di kawasan berkenaan. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, hujan di satu-dua tempat kini masih lagi berlaku melibatkan selatan Kedah, Pulau Pinang, Negeri Perak, Selangor serta bahagian barat Negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang 1 ke 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi Sabah dan juga Negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman di Negeri Sabah serta bahagian Limbang, Miri dan juga bahagian barat Negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum.